baru kita semua naik. Sekarang bagaimana riding impression dari si Ace 400 si cafe ini? Karena sebenarnya ada dua varian di Ace 400, satunya adalah scrambler. Sebenarnya target gue awalnya itu adalah scrambler, tapi justru dapatnya yang cafe. Tapi menurut klaimnya mereka secara basic sama, perbedaannya hanya ada di posisi ini ya, di joknya, lalu penempatan stangnya. Jadi perubahan bisa dilakukan dari segitiga atas. Kalau yang scrambler jelas lebih tinggi, dia mengakomodir nuansa adventure. Tapi untuk yang si cafe ini ya lebih pendek, sporty. Dan untuk yang naiknya pun otomatis harus riding posisinya sedikit merunduk ketimbang yang scrambler yang berposisi tegak. Nah, okay, jadi kita sama-sama lihat. Ini adalah Ace 400 cafe dari Cleveland Cycle Works. Dealernya ada di di Bintaro, Bekasi dan Maluku. Nah, yang Maluku jauh. Nah, inilah mufflernya. Mufflernya ada dua. Nah, ini. Oke. Okay. Mufflernya dua, single cylinder 400 cc. Nah, kita lihat penampakan dari mesinnya. Nah, ini dia Cleveland Cycle Works. Nah, ini dia kubikasi persisnya ada di 397 ya, jadi kategorinya masuk langsung ke 400. Kita lihat dari sisi pengereman. Oke. Cakram di depan juga sama, double malah ya. Oke, ini dia. Lalu ada suspensinya di sini seperti ini. Nah, di kokpitnya bisa kita lihat sama-sama. Sebenarnya penampakannya sangat-sangat sederhana. Di sini ada RPM-nya, di sini adalah kilometer per hour-nya berapa. Lalu ada konsumsi bensinnya, takarannya. Jadi kita nggak perlu lihat buka-buka tutup tangki. Cuma ya tadi, ini benar-benar klasik banget, standar banget. Lalu untuk spion sebenarnya ada di sini. Cuma ini mungkin dirubah oleh si dealer menjadi di sini biar lebih bergaya kali ya. Nah, untuk yang si tangki, nah, kita matikan tangkinya di sini. Dari buka seperti ini. Jadi pada saat nutup langsung menggunakan dua tangan. Jadi kita nggak perlu ceklek-ceklek dari dalam ya. Oke. Ada cautionnya. Oke. Ini sisi sebelah kiri dari Ace 400 dan ini adalah sisi kanan. Nah, ini gayanya cenderung sangat-sangat cantik ya. Cuma ketimbang jika harus dibandingkan dengan yang scrambler, saya jauh lebih suka yang scrambler. Meskipun secara basic sama, cuma pembedanya ada tadi yang seperti saya infokan di depan. Di area stangnya di cafe ini cenderung lebih merunduk ketimbang si scrambler.
Oke. Okay. Nah, di sini gue juga lagi kebetulan lagi barengan training dari salah satu partisipan gue. Nah, ini dia. Iya. Dia lagi belajar untuk yang posisi berkendara ketika masuk di jalur turunan dan tanjakan. Nah, dia menggunakan ZX25R si Ninja 254 silinder. Ya, itu tidak kita bahas. Kita bahasnya yang ini. Cleveland Cycle Works S400O Cafe. Lalu gimana riding impression-nya? Ya, kalau saya yang masuk generasi old gitu ya, generasi tua, sebenarnya untuk yang posisi tubuh, posisi berkendara seperti ini akan menyulitkan. Jadi memang perlu penyesuaian posisi tubuh. Jadi kalau bisa pada saat berkendara itu dari sisi tubuh juga harus sedikit lebih ditegakkan. Jadi jangan langsung menyerah kepada posisi merunduk ala cafe racer. Ya. Sejauh ini sejak riding gue dari Jakarta menuju apa namanya ini Rainbow Hills atau Bukit Pelangi, tidak ada kelelahan yang signifikan, bisa gue tangani dengan baik. Ya, oke, segitu aja untuk si S400 Cafe. Ya, harganya bisa cek di apa namanya di teks yang akan gue tulis di bawah ini. Thank you guys. Terima kasih juga untuk Cleveland Cycle Works, dealershipnya Bintaro. Nah, thank you.